Marilah dengan jujur. Saat ini Anda sedang mendengarkan acara lagu-lagu nostalgia dalam acara Goldie's Memories dari 88,9 FM Rasika Pekalongan. Yang ngomong-ngomong tentang fans Goldie's Memories, kadang Yos merasa sangat optimis ya. Maksudnya itu request yang maksud yang masuk dengan data sekian request berarti kan. Kalau dulu Yos pernah bincang-bincang sama senior Yos itu kan, itu segitu itu kan merupakan referensi dari sekian orang. Seorang itu referensi dari sekian orang. Tapi ternyata benar juga ketika di darat Yos ketemu sama orang yang kenal. Wah, saya sebetulnya pingin atensi tapi saya kadang-kadang Gak sempat dan sebagainya. Berarti 1, 2, 3 dan sekian itu ternyata dengar juga walaupun tidak beratensi. Betul. Jadi itu bisa dibuktikan juga bahwa Goldie's Memories ini layak dipertahankan atau tidak. Makanya sampai 300 minggu setiap tahun Rasika Pekalongan kan juga mengadakan survei, Pak Yos. Jadi acara-acara apa yang disukai itu acara Goldie's itu selalu muncul dalam survei. Jadi makanya, wah, inilah Goldie's Memories. Seminggu sekali kita tidak pernah main lagu-lagu lama, tapi ternyata setiap kali disurvei itu ya muncul hasilnya. Iya. Selalu muncul dan selalu muncul setiap tahun. Jadi makanya dari evaluasi beberapa pihak, Goldie's ini tetap dan harus dipertahankan. Iya. Gitu. Jadi moga juga spirit dari pembawa acaranya juga tetap ada gitu ya. Maksudnya kan kadang memang ada diangan itu nunggu-nunggu kapan ini saat kita bisa tampil. Pasalnya ada semacam ada sesuatu yang bakal kita berikan gitu. Betul, loh. Jadi betul. Kesannya seperti itu. Saya sendiri kan kalau flashback ke belakang ketemu sama Pak Yos masih culun-culunnya, Pak Yos sudah mengudara sejak tahun 70-an itu, wah. Aduh, makanya apapun yang terjadi Goldie's tetap the show must go on gitu kan. Oke. Salahku padamu hingga dikau pergi, hanyalah ku ingin kau sayang. Sampai hari ini ku tetap menunggu, misalkan kau telah bahagia, dan ku turut gembira. Tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Hatimu padaku, katakan salahku padamu hingga dikau pergi, hanyalah ku ingin dikau sayang. Mengapa tiada maaf bagiku? Mengapa tiada kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Mengapa tiada maaf bagiku? Ku tahu pasti hatimu padaku. Katakan salahku padamu,
hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar mengapa tiada maaf bagiku, mengapa tiada maaf.